Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini, kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Hari ini saya berburu rongsokan lagi ya teman-teman, dan ini dia yang saya cari. Kali ini saya mengumpulkan banyak sekali lampu bekas, dan ini adalah contoh dari lampu yang saya dapat di tempat rongsokan. Untuk satu kresek tadi harganya sangat murah ya teman-teman, hanya 4.000. Kali ini kita mendapatkan harga hanya 4.000, dan ini dia yang saya cari. Ini adalah lampu LED bekas, dan nantinya ini akan saya manfaatkan menjadi barang yang sangat canggih dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu ya teman-teman. Ini hanya saya ambil casingnya saja. Dan ini adalah lampu berjeniskan emergency. Oke, seperti ini. Lampu emergency itu di dalamnya biasanya ada baterainya ya teman-teman. Tapi di sini komponennya sudah kosong, dan gak apa-apa, ini masih bisa kita manfaatkan lampunya. Apakah kalian sudah tahu kali ini saya akan membuat apa? Oke, kali ini saya akan membuat lampu yang sangat canggih menggunakan rongsokan lampu ini ya teman-teman. Lampu kali ini bisa kita nyalakan menggunakan HP seperti ini. Dan ini bisa dinyalakan jarak jauh. Oke, ikuti terus videonya ya teman-teman. Kalian tidak akan rugi menonton video-video dari Inspirasi Usaha. Apalagi kalian bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang sangat unik dan juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk lampu yang besar ini kita manfaatkan casingnya saja ya teman-teman. Oke, untuk LED-nya tidak usah kita manfaatkan karena ini bukan lampu emergency, ini lampu biasa. Oke, dan ini adalah lampu yang emergency. Cara mengeceknya dengan menggunakan cas HP seperti ini ya teman-teman. Kita cek apakah lampu ini masih bisa berfungsi dengan baik. Caranya sangat simpel, kabel datanya tinggal kalian sambung dua cabang seperti ini. Untuk plus dan juga minusnya. Oke, dan tinggal kita tes apakah lampu ini masih berfungsi dengan baik. Cara pengetesannya juga sangat mudah ya teman-teman. Tinggal kita tempelkan dua kabel ini ke kaki dari lampu LED-nya seperti ini. Nah, kita tes satu persatu. Oke, dan ini masih bisa menyala ya teman-teman, mantap. Jika tidak menyala, kalian bisa balik kutubnya menjadi kutub yang positif dan juga negatif. Tinggal kita balik kabelnya ya teman-teman. Oke, dan ini masih bisa dimanfaatkan karena ini masih bisa menyala. Langkah selanjutnya, jika kalian memiliki speaker rusak seperti ini atau speaker yang sudah tidak terpakai, speaker Bluetooth ya teman-teman, kalian bisa memanfaatkannya atau kalian bisa membeli alat ini. Ini adalah mini amplifier Bluetooth, dan ini tipenya ES010A. Oke, ini harganya lumayan murah ya teman-teman. Di online hanya sekitar 7.500 hingga ratusan ribu. Kalian bisa menyesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Untuk kabel yang berwarna merah dan juga hitam ini adalah kabel yang ke arah baterai, dan ini ada saklarnya. Dan kabel yang berwarna biru merah ini untuk ke arah speaker. Tetapi kita akan memanfaatkan untuk fungsi yang lain. Oke, dan baterainya kali ini saya menggunakan baterai dari HP. Oke, langsung saja kita sambung seperti ini. Oh iya teman-teman, untuk kalian yang baru tahu tentang dunia kelistrikan, kalian pasti bisa mempraktekkan cara ini. Karena ini caranya sangat simpel ya teman-teman. Tinggal ke arah baterai dan juga ke arah speaker. Tetapi untuk yang ke arah speaker kali ini kita memanfaatkan untuk ke lampu yang sudah kita dapatkan ini. Dan tinggal kita cari bagian mana kabel yang positif dan juga negatif dari lampu ini. Cara pengetesannya juga masih mudah. Ini tinggal kita tes menggunakan cas HP tadi. Cas HP yang sudah kita sambung dengan menggunakan kabel. Oke, tinggal kita tempelkan seperti ini ya teman-teman. Kita tes satu persatu mana yang menyala. Ini mati. Mati. Nah, ini hidup. Ini artinya kabel yang putih dan juga hitam. Sama seperti video saya yang kemarin ya teman-teman. Ini kabelnya yang nomor 1 dan nomor 3. Oke, mantap.
Ini artinya kabel yang ke arah speaker tadi yang berwarna biru dan juga merah, ini kita sambung ke arah lampu yang berwarna putih dan juga hitam. Ini sangat simpel ya teman-teman. Oke, langsung saja kita sambung yang merah hitam ini ke arah baterai. Oh iya teman-teman, tidak perlu kalian khawatir baterainya ini akan habis, karena ini bisa dicas ya teman-teman. Ini sama seperti speaker biasa, dan ini bisa dicas menggunakan cas HP biasa. Dan setelah itu tinggal kita sambung kabel yang berwarna biru dan juga merah ini ke arah lampu. Untuk kabel yang biru ini yang negatif, dan yang merah ini adalah yang positif. Dan untuk lampu, yang positif adalah kabel yang berwarna hitam. Dan untuk yang berwarna putih itu adalah kabel yang negatif. Oke, tinggal kita sambung seperti ini ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita isolasi agar tidak terjadi konsleting. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah rangkaian yang sudah kita sambung tadi, dan ini rangkaian yang sudah jadi. Dan di sini saya mengelemnya menggunakan lem tembak agar ini kuat. Ini hanya contoh rangkaiannya saja ya teman-teman. Untuk hasil yang lebih maksimal kalian bisa kreasikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan ini hebatnya bisa untuk handset ataupun untuk handset Bluetooth. Oke, dan ini mantap. Untuk yang tengah ini bisa dicolokkan langsung ke arah HP. Dan ini adalah kabel ataupun colokan untuk mengecasnya. Dan ini adalah lampunya. Oke, lampu yang bawah ini hanya saya jadikan sebagai tatakan untuk lampu yang bagian atas. Oke, dan tinggal kita tutup ya teman-teman. Dan tinggal kita tes apakah alat yang kita buat di video kali ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, selanjutnya tinggal kita persiapkan HP untuk mengetesnya. Di sini lampunya saya matikan terlebih dahulu agar lebih terlihat di kamera. Cara menghidupkan lampu ini menggunakan Bluetooth ya teman-teman. Tinggal kita nyalakan Bluetoothnya. Oke, di sini tidak ada perangkat yang terdeteksi karena ini belum kita nyalakan. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu on off-nya. Oke, seperti ini. Nah, itu sudah menyala ya teman-teman. Ini dia, ES010A. Ini adalah tipe perangkat yang kita buat di video kali ini. Oke, dan ini tersambung. Dan ini langsung memutar musik. Dan musik itu akan dikonversikan menjadi energi cahaya dari lampu. Jadi lampu ini mengikuti dari alunan musik ya teman-teman. Jika kalian menghidupkan musik yang alunan suaranya itu datar, maka lampu ini akan menyala terus. Oke, prinsip kerjanya seperti itu. Coba kita nyalakan musik yang suaranya datar. Ini suaranya hanya beep gitu ya teman-teman. Jadi ini lampunya nanti akan menyala dengan datar. Nah, ini. Oke, kita matikan. Nah, ini mati. Ini artinya alat yang kita buat di video kali ini sangat berhasil ya teman-teman. Dan ini bisa dinyalakan dari jarak yang lumayan jauh karena ini menggunakan koneksi dari Bluetooth. Dan ini mantap. Ini adalah inovasi terbaru untuk membuat alat yang unik dan juga canggih. Oke teman-teman, ini bisa dinyalakan menggunakan HP. Dan hasilnya mantap. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke teman-teman, dan ini bisa digunakan sebagai handset. Mari kita tes menggunakan handsetnya. Apakah ini berfungsi? Oke, kita dengarkan dari handsetnya. Oke, mantap ya teman-teman. Ini terdengar suara dari handsetnya. Ini artinya alat yang kita buat di video kali ini berhasil. Dan ini mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you next video.